Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to the channel Family Channel. Sebelumnya aku mengucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang udah mampir ke channel kita ya. Nah guys, kali ini saya mau nge-review daftar harga dari produk MS Glow yang Acne Series. Nah, apa-apa aja produknya dan berapa harganya. Sebelum jangan lupa untuk like, share, and subscribe buat teman-teman yang belum subscribe. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Jangan lupa untuk nonton. Terima kasih. Sekarang aku langsung aja bahas paket dasar ya, paket base. Kalau teman-teman itu pakai pertama kali pakai MS Glow, ini khususnya yang untuk Acne Series, ini harganya satu paket terdiri dari 4 produk itu harganya 300.000, terus dapat pouch cantik seperti ini atau dompet seperti ini ya beb. Ini tergantung stok di distributornya. Nah, nanti bakal dikasih pilihan sih kalau aku kakak mau yang bag atau yang pouch. Kalau aku sih sukanya ya kadang-kadang bag, kadang-kadang pouch. Itu ada 3 ya, tapi yang satu hilang. Nah, kalau untuk harganya satu paket ini, satu paket dasar ini harganya 300.000. Nah, teman-teman kalau misalkan ini masih ada facial wash ataupun toner atau day cream masih ada tapi night cream-nya habis, itu juga bisa beli satuan ya, beb. Jadi masing-masing produk MS Glow ini bisa beli satuan. Ini ada toner-nya. Ini kalau beli satuan itu harganya 80.000. Terus kalau facial wash harganya itu 60.000 dan kalau untuk day cream, night cream-nya ini harganya 85.000 masing-masing. Nah, oke beb, jadi ini di depan aku udah ada ya beberapa paket pendukung ini dari paket base-nya MS Glow yang untuk perawatan kulit berjerawat. Nah, kalau aku ini ada beberapa paket ya. Ini langsung aja aku sebutin harganya masing-masing. Yang pertamanya ada Face Peel Scrub. Ini harganya 125.000. Ini gunanya itu ya, teman-teman tengok aja video aku yang udah aku bahas. Selanjutnya ini ada Deep Treatment Essence. Ini harganya itu 175.000 ya, guys. Ini enak banget. Pokoknya ini recommended banget mau yang kulit jerawat, kulit flek, semuanya ini recommended banget karena ini memperbaiki skin barrier kita. Terus yang selanjutnya ini ada JJ Glow. Ini apa sunscreennya dari MS Glow. Jadi kalau sunscreennya ini bagus banget ya beb. Kalau kita tuh apalagi sering aktivitas di luar, disarankan banget pakai ini. JJ Glow ini harganya itu 125.000 juga. Ini bagus banget ya beb. Ini juga nggak cuma di muka ya. Ini juga bisa dipakai di wajah, di badan mohon maaf, ataupun di tangan. Jadi kalau kita yang suka naik motor, ini recommended banget supaya buat kulit kita tuh nggak belang antara tangan dan pipi ya beb. Dan kalau kita rajin, ini katanya membuat kulit kita beneran cerah gitu ya beb, nggak cuma untuk melindungi dari sinar UVA dan UVB aja. Selanjutnya ini aku ada Acne Spot. Acne Spot ini harganya 100.000. Ini gunanya ya, kalau teman-teman penasaran tengok aja di video yang udah aku review ya. Ini harganya 100.000 dan ini aku cinta banget sama ini karena ini gampang apa ya, buat cepet kempes jerawat aku gitu. Selanjutnya ini aku ada serum dari MS Glow. Serum dari MS Glow ini harganya itu 100.000 yang untuk acne ya. Jadi masing-masing permasalahan kulit itu berbeda-beda. Ini juga bagus banget, best banget. Selanjutnya itu ada nih dia. Ini yang paling aku suka juga itu ada MS Glow moisturizer. Jadi ini memang bagus banget. Harganya ini 150.000 ya beb, tapi isinya tuh juga banyak. Ini yang varian sebenarnya nih untuk kulit yang memiliki flek-flek hitam ya. Tapi kenapa kok saya pakai ini? Karena memang saya memiliki wajah ketika habis jerawat itu ada kayak gini. Teman-teman lihat kan, ini ada hitam-hitam gitu bekas luka jerawatnya. Jadi pakai ini supaya lebih cepat pudarnya. Dan ini teman-teman bisa lihat ya, saya sama sekali nggak pakai makeup ya teman-teman, nggak pakai bedak, nggak pakai apapun gitu. Ini memang krimnya pun tadi siang saya pakai, ini udah sekitar jam 5:30 sore dan saya mau mandi, tapi saya sempatin buat video dulu. Dan ini saya nggak pakai apapun, misal teman-teman lihat ya, nih. Oke lanjut, ini ada masker dari MS Glow. Jadi kalau kita yang jerawatan, kita pakai yang varian Green Tea Max. Jadi Green Tea Max ini harganya 125.000, mohon maaf. Dan ini banyak banget isinya beb. Manfaatnya aku udah buat kok reviewnya, bisa teman-teman lihat ya. Nih, banyak banget isinya. Pokoknya ini paling enak. Kita lagi males-malesan, kadang kan ribet memasker dulu, harus ngasih air, cari mangkok, cari sendok, cari spatula. Gak perlu, tinggal cuci muka, keringkan wajah, tinggal ditotol-totol dan diratakan ke muka. Ini pokoknya paling enak, recommended banget buat teman-teman. Selanjutnya, ini saya ada loss powdernya dari MS Glow. Ini harganya itu 98.000 ya beb. Ini sebenarnya banyak variannya, tapi saya ngambil yang oily matte. Ini memang yang untuk kulit jerawat juga. Terus ini juga untuk mengurangi minyak di wajah, karena kan salah satu penyebab kita berjerawat itu minyak di wajah ya beb. Selanjutnya yang terakhir, saya punya produk pendukung lainnya itu ada
ini Beb, ada Red Jelly. Nah, Red Jelly ini adalah produk yang menurut aku paling mahal ya Beb, tapi aku juga kecewa karena aku jarang make, terus ini habis gitu. Karena apa Beb, bisa teman-teman lihat ini, dia terserap di styrofoamnya, tutupnya, terus bisa ditengok nih ya, kiri kanan penutupnya tuh pink-pink. Terus ini Beb, nih bisa lihat ya, nih setiap pinggirnya nih dia pakai keluar gitu. Ya kalau dalam tas, dalam pouch tuh kan dia nggak standby selalu berdiri kayak gini, terkadang miring-miring. Dan ini habis terserap sama ini aja kan, padahal harganya mahal ya Beb. Harganya itu 300 ribu ya Beb, kalau kalian beli Red Jelly-nya MS Glow yang ori. Nah 100 ribu dapat satu Red Jelly, kalau kita beli paket base-nya udah dapat day cream, toner, dan juga facial wash. Jadi ya lumayan mahal, tapi kekurangannya di situ. Semoga pihak MS Glow nonton video aku ya, supaya ada evaluasi untuk jernya jelly, supaya konsumennya itu enggak kecewa. Lebih bagus pakai spray juga enggak apa-apa gitu kan, di spray aja. Jadi kan enggak kebuang gitu ya, Beb. Oke, Beb, itu tadi harga varian produk dari MS Glowing Acne yang pendukungnya. Dan kalau aku belinya juga enggak sekaligus ya, Beb. Ini angsur-angsur, pertama beli yang acne spot, terus angsur-angsur gitu. Oke, Beb, terima kasih yang udah nonton. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share. Terus buat yang udah subscribe, terima kasih mohon dukungannya buat teman-teman untuk perkembangan video kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.